Satu jenazah atau bagian tubuh korban Air Asia QZ8501 kembali berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim. Jenazah dengan label B069 itu diidentifikasi atas nama Ingrid Jessica Winata, berusia 10 tahun asal Surabaya. Jenazah Ingrid diidentifikasi melalui sampel DNA yang didapat dari sisir yang biasa ia pakai dan identifikasi antropologis, yakni jenis kelamin, usia, dan juga tinggi badan korban. Jenazah korban langsung dibawa oleh keluarga dan akan disemayamkan di rumah duka Adijas di Jalan Demak, Surabaya. Hingga hari ke-41 ini, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 68 dari total jenazah dan bagian tubuh sebanyak 92. Sementara yang belum berhasil diidentifikasi berjumlah 24. Yang satu yang teridentifikasi hari ini yaitu jenazah dengan label B069. B69 ini teridentifikasi berdasarkan metode identifikasi primer, sekali lagi dari pemeriksaan DNA. Analisa DNA jenazah dibandingkan dengan barang kepemilikan korban berupa sisir milik pribadi korban ternyata identik.